Anda masih bersama saya, Dinda Rizkyanari, seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, petugas reserse kriminal Polrestabes Bandung meringkus tiga pelaku kejahatan jalanan curas di tiga TKP berbeda di kota Bandung. Dua dari tiga pelaku dilumpuhkan polisi dengan timah panas di bagian kaki karena berusaha melawan dan melarikan diri saat proses penangkapan. Tiga pelaku kejahatan jalanan curas yang kerap meresahkan masyarakat Kota Bandung diringkus petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung di tiga tempat persembunyian berbeda di Kota Bandung. Dua dari tiga pelaku dilumpuhkan petugas dengan timah panas di bagian kaki karena berusaha melawan dan melarikan diri saat hendak diringkus. Bersama para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa dua unit sepeda motor, senjata tajam, serta sejumlah telepon genggam dan uang tunai hasil kejahatan. Selain curas, salah satu dari ketiga tersangka pun kerap beraksi curat dengan masuk dan merampas di sejumlah toko atau minimarket di Kota Bandung. Kepada pelaku, karena pada saat ditangkap melakukan perlawanan dan membahayakan anggota maupun masyarakat, maka kita lakukan tindakan tegas keras dan cukup. Selain ketiga tersangka, polisi pun masih memburu empat DPO lainnya yang kerap membantu para tersangka dalam beraksi. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, ketiga tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Mapolrestabes Bandung dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Yuwana Kurniawan, Bandung.